Kalian cari tempat top up termurah teraman. Kalian pengen top up game Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends, ataupun game lainnya, langsung aja top up di lapakhuda.com. Termurah, tercepat, terpercaya. Pakai kode gua ya, Randy, R-E-N-D-Y. Pasti dapat diskon cuy. Untuk top up 720 diamond ini cuma 80 ribuan doang. Jadi murah banget, langsung aja top up sekarang seluruh game favorit kalian di lapakhuda.com. Kenapa dengan Free Fire ya? Semuanya jadi dipermudah coy ya. Sekarang nih di advanced server lu pakai AWM udah ada Corsair sekarang ya. Dan juga banyak fitur-fitur yang dipermudah, dipersederhanakan lagi semuanya ya. Selain itu kita bakal bahas juga ada kendaraan baru dan map bermuda yang semuanya berubah total guys. Langsung aja kita review ya kalau gitu. Tembusin lagi 3000. Ini dia videonya. Let's go. Oke guys, kita sudah di in-game ya. Ini gue bakal langsung cobain mode baru ya. Paling nanti coba mode baru. Sama gue pengen kasih lihat AWM itu sudah berubah guys. Kalian tidak percaya nih ya, bagi user AWM ya, kasihan ya. Nah, Sion sekarang yang sudah belajar AWM tanpa scope gitu ya. Ataupun pakai scope-scopean gitu. Sekarang sudah ada scope-nya coy ya. Nah, lihat guys ya. Tuh, sudah ada. Tuh. Dan lihat di original server masih tidak begini. Sekarang semuanya dipermudah oleh Garentot ya. Kita coba, siapa tahu cuma AWM doang gitu kan. Nih, car ya. Oh, car juga ada. Car juga sudah dipakein Corsair ya. Gimana nih menurut kalian? Seneng nggak? Apalagi Barreta. Nah, kita coba Barreta ya. Barreta ada, ini juga ada, semuanya sudah ada. So. Dipermudah ya. Semuanya sudah dipermudah oleh Garena. Nggak usah effort lagi belajar yang susah ya. Nah, langsung aja kalau gitu kita bahas yang updatean di map Bermuda guys. Jujur ya, gue sebagai user AWM guys kesel juga sih lihat beginian cuy. Apa semua ini? Anjir. Yuk kita coba mode snowball sprint lah. Oke guys, jadi ini ada lobby baru. Cepet banget nih gue buat review. Winterland ya, semua jadi salju coy. Keren. Nah ini semuanya jadi baru ya. Jadi kita bakal coba ke Clock Tower ya. Clock Tower kayaknya baru sih. Tapi kita bakal turun di Bima Sakti dulu kayaknya cuy. Let's go. Bisa lihat musuh nih. Katanya di sini bisa lihat musuh guys kalau kita pakai karakternya. Anjir. Iya cuy. Tuh ya, tanda ya. Gila sih. Keren juga nih. Jadi ini karakter bisa nge-scan musuh loh pas lagi di parasut tuh. Gila cuy. Keren banget gear semua. Yuk, kita cari musuhnya. Nah, itu dia. Mantap ya. Karakter baru nih. Kita scan dulu. Anjir. Sumpah ini karakter kampret di sini. Nah, di sini gua bakal cari mobil ya, cuy. Katanya di sini ada mobil baru, guys ya. Nah, sama Zipline berubah katanya ya. Oh, iya. Emang iya, coy. Oh iya ya. Mundur. Percepat nih. Anjir, bisa dipercepat, cuy. Oh, bisa dua kali. Oh, gitu. Mundur lagi. Nah, jadi ini kita tuh nggak terpaku di sini ya, bisa lawan musuh jadi coy. Anjir, sumpah sih keren coy. Nah, coba kita tembakin orang di sini ya. Wah, bisa gitu, mundur. Salah bimnya coy. Gue pengen nyari mobil baru nih, ada mobil baru katanya di sini. Tuh, langitnya bagus banget nih, aurora gini nih. Oke,
kita cari mobil baru ya. Ini karakter baru juga bisa ngebuat lari cepet nih. Jadi 100% kayaknya. Jadi skillnya ada 3 karakter baru nih. Untuk nge-scan musuh di parasut, habis itu bisa juga lari 100% movement speednya, mirip Chrono ya. Kita meluncur. Sambil lompat juga bisa. Gila sih. Gede. Lompat dulu. Lompat lagi. Set, lompat lagi. Wih, kok jatuh dia. Kita panggil ya, mobil baru. Woi, ini dia. Woi, mobil barunya, cuy. Mobil apa nih? Ini kelebihan mobilnya apa nih? Gue penasaran. Mobil baru nih. Apa ini bagus mobilnya? Yeah. Sama aku pengen liatin ada yang berubah di danau ya, udah jadi es lagi guys. Waktu itu kan jadi es tuh, sekarang udah jadi es lagi. Nah, apakah dengan sini dia jadi licin? Kita coba ke Clock Tower ya. Wih, ada airdrop. Apa ini isinya airdrop? Biasanya ada barang baru. Oh, mobilnya bisa di-spawn ulang-ulang ya? Oh, bisa di-spawn ulang guys mobilnya. Oh, cuma cooldown ya. Dia cooldown cuy. Yuk kita langsung ke Clock Tower. Perubahan apa aja yang berubah di sini guys? Kemarin kan gue dikit banget ya. Sekarang kita mampir langsung ke sini. Bedanya itu apa aja cuy? Nah ini ada patung apa namanya tuh, bola salju ya. Wih, ada gapura guys. Gila. Wih, ada pohon natal ya cuy. Ada hadiah apa nih? Biasanya ini bisa diambil hadiah nih. Yuk, mari kita spawn mobil. Nah ini mobilnya nggak bisa habis tuh. Ini langsung ke spawn, tadi nggak langsung ke spawn biar. Harus naik dulu guys, ya di tampilan Clock Tower terbaru guys ya. Gue pengen liatin juga ada item baru di kulkas. Itu ada item baru. Sama gue juga pengen liatin kalau kita musuhnya kenok ya, bisa kita end guys dengan tinju doang. Kita lihat kulkasnya ya. Nih guys, kulkasnya sudah berubah coy ya. Ada shotgun ini gratis loh dijualnya. Jadi diklasifikasikan ya sekarang ya, ada item spesial, ada yang biasa, ada yang gratisan nih. Oh, sekarang nggak bisa lancar nih. Pes MAG apa nih? Okay. Ini membuat meningkatkan kapasitas magazine dan kecepatan reload. Oh jadi 42. Kalau tanpa itu berapa nih? Oh jadi 30 coy. Shotgunnya lucu sekali ya. Tek dum gitu cuy. Yuk, kita scan musuhnya. Nah, kelihatan semua ya. Buat semua dong. Tek dum. Ini special shotgun one shot nih dari Garena nih. Tek dum. Wih, satu lagi ya. Kita lihat isi airdrop ini apa guys. Banyak banget sih yang berubah dari advance servernya. Dan kerennya tuh update-annya unik-unik gitu loh. Gak kayak update kemarin, update servernya kurang gitu anjir. Udah WM nih. Nah, kita coba WM ya. Tuh, udah ada scope-nya cuy. Udah ada scope lagi. Udah ada crosshair ya. Jadi tidak perlu repot-repot kalian tuh masang emote ini ya, emote pad ya guys. Ini kan orang-orang masang emote pad di sini, ini nggak usah lagi guys ya. Langsung aja kita no scope. Ini no scope di dulu nih anjir. Ya itu dia guys ya, update-an baru. Gila. Keren banget coy. Gimana menurut kalian, suka nggak nih dengan update-an terbaru dari server nih? Thank you guys, kalian semua sudah nonton. Kita jumpa lagi di next konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan sayonara.